Hai hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Raza Fazli. Oke, hari ini akan pergi jalan-jalan. Lama tu tak dapat rumah ni. Hari ini akan jalan-jalan. Sambil-sambil tu akan bertopak di kartek. Oke, jom kita tengok. Dan jom kita ambil angin. Okey, sudah sampai di kartek. Saya akan beli topak di kartek lah. Tempat lain tutup dah, sini ada. Okey, jom kita masuk. Seperti itu wajib tulis nama, okey. Jaga SOP itu penting. Topak yes 30 men 30 ya. Topak yes okay, kita sudah selesai beli topak. Lepas ni kita pergi jalan-jalan ambil angin mata di kawasan kapun lah. Lama tak terubik, kita terubik lah mata ambil angin. Yang mana perlu saprak lagi boleh tekan tombol saprak, okay. Pecah mau nak tak apa jalan dia. Kawasan ni paling comel, paling cantik bagi raya. Padi, tempat padi, pada jalan dia comel nampak. Tadi jalan jomel, tempat ni tak jomel mana, mungkin banyak lagi masuk pun. Okey, aku tunjuk tempat rumah rakyat kecil, rumah rakyat dan tempat kecil. Kita akan lalu sini lah. Lalu di capai Haji Kasim boleh-boleh juga. Kita akan masuk masa tu. Kita masuk ni, dekat katak ni, yang ada topik ni. Kita akan masuk ke katak ni.
Sini bagi orang yang tak pernah jalan kapung rumah air itu, bolehlah lalu kot ni. Sebabnya mudah dan jalannya straight lah. Tak ada tak ada pusing-pusing. Di sini tempat tu pastikan naik. Tadi kamu bagi panel yang pertama dan ni panel yang kedua. Ni panel yang kedua. Korang masuk kapur ni akan nampaklah panel nasi ayam sembilan dan akhir sekali panel dari ujung yang depan. Rumah lain yang ada kemah tu, di situ ada rumah lain dan di situ lah saya cuba nasi ayam sembilan. Okey, itu saja untuk vlog santai-santai yang ini. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe YouTube channel Raisa Fazali. Okey, bye. Assalamualaikum.